وكان حبيب المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وآله الملائكة المقربين والكروبين والشهداء أهل كل نسل أبينا آدم ومن ما تنسل فتاتنا وما ورمان أبي بكر وعمر وعثمان أرواح بقية الصحابة والقرابة والتابعين والتابعين التابعين وإلى صاحب هذا الكتاب الشيخ أبي حميد محمد بن أحمد الغزالي وعلاقة الشيخ مصباح ابن وزير المحافظة عبد الرزاق الشيخ هاشم أشل سيدنا إدريس كمالي سيدنا عادل الأنعام سيدنا صبري سيدنا سلمى صبري سيدنا أحياد حلمي أهل زيد بن القديم ورحمهم وجميع مشايخنا وسيداتنا وإلينا ولرضا الله شفاعة رسول الله قضاء حاجاتنا قضاء دينا شفاء مرضنا وسلامتنا من عفات دينا والأخرى في دينا الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الحمد لله رب العالمين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الله الرحمن الرحيم القراءة وتحقيق كسرعان موتى القرآن ثم يبتدئون ولي ميبيتي صبمان بدعاء الاستفتاح كلاوان تومو استفتاح وحسنا لن بكس أبا يقول إذا مجب زمان أقب قولي الله أكبر سهوسي ومسابي من الله أكبر سهوسي تكبير باتو الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا سبحان الله بكرة وصيلا وجهت وجهي سامي وأنا من المسلمين الله أكبر سمع الله أكبركم كبيرا كلاوان وكوناكن والحمد لله سكاي بوجي لله كلاوان الله كثيرا kelawan akeh. Subhanallah ilan suci ni Allah, kesucian Allah bukratan ing dalam waktu esok, wasilan waktu sore wajah tu madepakan sama yang sen wajhi ing wajah yang sen ila ajad wajah alilad fatar as-samawat wal ard hanifa muslim wa ana minal muslimin uta yang sen iku saking termasuk setengah saking wong Hong Kong tunduk kabeh marang Allah Subhanahu wa taala. Matur-matur supaya kul subhanakallahumma wa bihamdika tabaraka asmuhu wa ta'ala jidduka wa jalla sanauka wa la ilaha ghairuk yakuna jami'an baina mutafariqati wa warta fil akbar. Kibaca subhanaka ini Anakamu suci panjenengan Allah Tuh Gusti Bihamdikalan kelawan Puji panjenengan Tabarokah Han Moho Barokah Mundak-mundak bagusan pun Apa ismuhu asmani Allah Wa ta'ala mahluhur Apa cintuka Kesempurnaan panjenengan Keluhuran panjenengan Wa jallalan Oh aku tanahuka pengalami panjangan. Wala ilaha waruk orang-orang pengiran itu wajud angin panjangan. Ya kuna dibaca seperti ini ditambahi subhanakallahumma ya kuna supaya ono apa wong iku jaminan ngumpulakan baina tafarik khotima antarane perencau-perencaune barang Baru datang tu muka bapa, bilah bareng dalam, biro-biro hadis, jadi hadisnya banyak. Ada yang menjelaskan baca ini, baca ini, baca ini dikumpulkan. Bagaimana kalau imam, kalau dia itu ada di belakang imam, ikhtasar, ikhtasar mengkongkring kesemuan ilam yakun lil imam saktatun. Kalau imam tidak punya menang satu lumi mojo. Tawilah kang tawa yaqra'u fiha maca sapa imam yang dalam sakta semayakul
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Membaca Allah Akbar Kabiro sampai selesai Wairuk La Ilaha Wairuk, itu kalau memang imam dah punya diam yang lama, ya diselidiki ringkas saja bacaan istitah biasa ya. Tapi kalau imamnya lama, dia baca. Masuk ngapal. Ya hafal no. Sing hafal lah iku ngarepe. Iya iya. Ngapal-ngapal. Allahumma maaf ya amtika sabar pasmu wa ta'ala tadu jara tenuhu wala ya uruga yang tidak ayo kamu raja. Setelah itu baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim, terus baca Fatihah ya tadu ya bi bismillah. Imam Ghazali berarti melok Imam Syafi'i si mulai bismillahirrahmanirrahim. Ditama mitas tidak dia angin pun maus di sempurna akan tas di Fatihah wa huruf ya lan huruf Fatihah wa jita itu lan nemen-nemen ni mertentang sawang fil farqi antara bedakan ing dalam bedakan antara dot lan dho walau boli Bozo, Doj. Wajakulu amin. Di akhir al-Fatihah. Wajumituha maddan. Lafaz aminnya dibawa, dibaca yang lama, yang panjang. Amin. Wala yasiru amin biqalihi waladdalin. Oh, jadi sambung dari ini. Al-Maghdi alim waladdalin. Amin. غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. لا يصل وصلا أجد سابو ويجهر بالقراءة في الصبح والمغرب والعشاء أجد سين بدر الصبح والمغرب والعشاء إلا يكون مأموما. Coba ni wong itu cuma mau belajar ubi takmin mana sesuatu umum ya untuk takmin sih bater banyak rahu asyura dari macam surat al-qadr salatil ayatin atau kira-kira telung ayat min al-Quran Al-Quran kul wallahu ahad Allahu samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad asrawi apa in Athena. Maca surat langsung, maca Quran lo sholat kira, ganjarannya kayak banget. Kalau satu huruf itu dapat 100. Jadi alhamdulillah itu, banyak. Jadi nih suratnya tambah tua, tambah akeh ganjarannya. Nih tolong ayat toh ya, wis. Wala yasilu akhir surah bitakbiril huwi bitakbiril huwi lan ora nepung sapa wong ing akhir surat kelawan takbir murun mudun marang ruku daya sila kamari ento misah sapa man bena umah antarane mudun karo akhir surat
بقدر قوله سبحان الله. setelah baca akhir surat surat qul huwallahu ahad allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, kira-kira subhanallah, baru Allahu akbar. Wa qra'u fi subhi min as-suwar at-tiwal. Oh ya Allah, nah salat subuh kan maca sing dawa, surat sing dawa apal apal sing ndak-ndak minal fasal yang salat fasal jus 30 songlikur ofil maghrib yang kosari nah yang dalam maghrib salat ya suratnya cedek-cedek cedek-cedek daging fasal salat jus 30 ofil zuhri wal asri wal isya nahwa wassama idhatil buruj. Nah salat zuhur asar mau asar isya podo sepadane ayat surat wasama idatul buruj wama qoroba dan surat-surat kang nyedek karo wasama idatul buruj. Oh pirang ayat ya wafir subhi bis safar, kalau salat subuhnya waktu lelungan kul ya ayyuhal kafirun wa qul huwallah. Kedalik kafir kata al-fajri dan tawaf at-tahiyah. Demikian juga pada rakaat dua rakaat salat fajar qobliyah subuh, salat sunnah tawaf, salat tahiyatul masjid itu juga katanya surat qul ya qul hu. Enak ya. Bahwa fi jami dzalika mustatimun lil qiyam. Bahwa utawi wong fi jami dzalika dalam sekabiane mengkono kang disebut salat-salat tersebut itu mustatimun lil qiyam. Wong kang langgengaken ngadeg nalika maca surat-surat niku wau ngadeg. Wad il yadain lan nyeleh tangan loro mawasofna fi awal sholat koyo isak sebut no nang awal sholat. Jadi tangan kiwo dicekel karo tangan tengen, sriji loro terunjuk karo manis ngelujur, terus sing loro jentikan karo manis oh kok terunjuk karo tengah iku ngelujur dawa ini terus terisi jentikan karo manis karo jempolan nyekeli tangan kiwane nang ugel-ugelan jare ngono wat uliyaden kama wasofna fi awali sholat. Itu kan gak ada anu ya, gak ada keterangan ati ini didupno yang pangeran. Maca sorat sok maklum pertama orang harus maklum deh. Nih mau cuci surat ya kalau angin-angin mana ni kan ya. Hiling. Mau fatihah apa mana? Alhamdulillahirobbilalamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Artinya macet. Yang Allah SWT sakit lagi. Ngelem-ngelem. Ya mari kita jaluk. Iya karena Abu Dua, iya karena Sain. Ih di Nasrulatul Sakit. Jaluk ya. Adap lah. Jadi otomatis. Jadi yang bisa lihat rasa tak omong ya. Ngerti ya Dewi. Kalau ada yang menerangkan katanya. Nah, kalau saya terangkan loh. Ikan dulujur, apa? Dari tengah sama dari telunjuk dulujur, dan ini tiga itu neko itu alif lam lam ha, jadi Allah tulisan Allah aslinya gitu. Alif alif nang jempolan, lam lam dua telunjuk dan tengah, haknya itu jari manis dan kelingking itu Allah itu jadi ini
Mulut. Isi kumpul. Iya. Ya bagus. Saya membentuk bentuk dari bentuk Allah. Cuma kau yang menolak. Iya. Kau kamu tu sih. Ya kamu selalu. Iya. Kati wale lah. Serici apa? Kelingking iku Hamzah. Terus manis iku lam pertama. Apa? Hamzah iku serici keling karo manis ngono ta? Kelingking itu kok bentuk H bunder kan? H. Sing jempolan itu sing Hamzah, lam-lam jari manik, jari tengah dan jari telunjuk, terus bunder iki mau kelingking dan apa namanya jari manik. Ya wis. Yo. Ngadep berarti ngadep nang weteng Allah nang weteng kan. Allah itu macam yang weteng ya yo. Tapi kini al-alu hurufnya menghadap ke perut, dibaca dari perut, dari hati, dibaca dari hati. Berarti dari kiri ke kanan. Biasanya kan ya. Tulisan Arab kan dari kanan ke kiri. Benar. Dari ini kanan ini. Ya. Dari yang kanan. Sekarang ar-ruku. Walau usai ikiku nerakan rukuk lan piro-piro gandengane rukuk. Werka menuli rukuk sapa wong oirai lan ngrekso sapa wong ing dalam rukuk umuran piro-piro perkara. Bahwa usai umur, bahwa kau tak umur. Oh iya, umur. Bahwa utawi al-mazkur yang al-rukuk wal umur. Al-umur. Al-mazkur. Iya, al-mazkur menal umur. Ego ayo kabiro. Yang sok takbir sapa wong lir ruku'i krono arai ruku' Allah wa ayar fa'ayatehi dari kata ruku' diangkat tangane ma takbiratir ruku' sartane takbir ruku' wa ayumid dat takbir madden yang sok dawakan sapa wong yang takbire kelawan dawakan temanan ilal intiha ilal ruku sampai tumeka posisi ruku. Allahu akbar. Ayo darah hatai entar sapa wong ing tangan diangkat Allah. Iya, itu tadi yarfa yadaihi wa ayyarfa yadaihi. Iya. Astagfirullah. Oh. Takbiratul ruku. Tapi yang dulu adalah tangan diangkat. Tangan loro diangkat bareng karo maca Allahu Akbar. Takbirnya dipanjangkan sampai teng ruku. Wa yadara hatayhi. Mari ngono diseleh telapak tangane loro. Telapak tangan loro ne wong ala rukbate ing atase dengkul loro ne wong. Iruku. Wa asabi wa ala utawi piro-piro dirijine wong iku marsuratun sen gelar benggang muwajjahatan ala sen depakan nahwal kiblati marang arah kiblat ala tulisak ing atase dawane garis petis
wajahatan nahwal qiblah berarti itu nahwal ya. Kamu turing ini metu, saya ingin kamu turing. Eh? Tuh, halo. Gue jejer. Kayak ngantuk. Wa ayan sibaruk batairan yanton jejegakan sapa wong ing dengkul loro ni walayas sin walayasuniyaha wala yusniyaha atna yusni orang bengkong akan sapa wong ing karone ruk batai jadi sing lurus ini bengkong kan berarti durung jejeg sikile loro ya. Sikile lagi sakit jadi gak bisa lurus. Wa yumidda dhahrahu yen to dawaken ing gegere wong. Mustawiyan ala rata. Ayakuna uluquhu wa ra'suhu mustawiyaini. Ing sirahe lan apa itu gulune ing lurus. Padha karone mazahri kartane gegere kasofi hadil wahida kaya lempengan siji Allahu ernane ngono kuwe semintan oh ruku e ngono iki kan ruku sing sempurna ala ayakuna hulukuhu layakunu raksuhu akhfadu orang-orang operasi sirewang iku luwi misal lingkuh wala arfa'lan ora luwi duhur ayijafia mirfaqai rianta benggangan sawang yang sikut lorone wong anjambai saking lambung lorone iki ne wong lanang watadumul mar'atu lan ngumpulaken sapa wong wadon mirfaqe ing sikut lorone wadon ila jambaihi marang jambaiha marang lambung lorone wara iki nek wedok aya kula dadi nek wong lanang iku hijafi mirfaqaihi nek wong wadon tadumu mirfaqaihi ila jambaihi tadumu ila nek ijafi anjam ijafi an kalau tadumu ila waya yakula yanta guruman sopaman subhana rabbi al-azim subhana rabbi al-azim subhana rabbi al-azim aziyadah otawi tambahan ila as-sab'ah marang ping pitu wa ilal asrah marang ping sepuluh iku hasanun nek diwaca sampe ping sepuluh ping telu ya iki sing ping pitu ya maca ega pitu sepuluh gak cuman ping pitu iki nek pitu ping siji kadang-kadang melayu-melayu apa mana ping siji menang aja gak apa-apa ada sempat nombor itu halaman pinten nggih? Suruh perlu halamannya nembe buka ya Rasulullah ya Allah ya Rasulullah halaman 73 eh 37 sewu telung puluh pitu ilang aku imaman iku mang ping pitu ping sepuluh iku nek gak jadi imam soalnya kan makmumnya akeh wong sing lemak akeh wong sing kesusu ya ping telu ae
Hari Mbak itu. Lambat. Hari Mbak itu menyesuaikan karma. Lima kali. Menyesuaikan zaman, zamannya apa tuh? Rokok, buli. Jumat lagi. Coba yang tadi nuli tangi sopoman minar ruku ilal kiyam marang ngadek wayar fa yadaihi ngangkat tangane kate ruku diangkat tangane kate tangi yo diangkat tangane wakul sami Allahu liman hamida wajib ma'inu lan tenang hantang sopoman pilih eti dalim dalam waktu itu terwakul Rabbana lakal hamdu mil'u samawati wa mil'u al-ardi wa mil'u ma'asyik arsik wajah Rabbana lakal hamdu mil'u samawati wa mil'u al-ardi mil'u ma'asyik dan al-ardi. Ya, ana sing maca mil, ana sing maca mil ku. Rabbana. Imma anu niki ya si ora sadi anu ra. Apa? Sone anake Kang Maryam. Kang Adi nang kene. Anggere wong imam ora tekak ngimami. Kodong masa sami Allahu liman hamidah. Sami Allahu Allahu liman hamidah. Hah? Berikutnya, noh tak aku. Sami Allahu Allah. Sami Allahu Allah. Enggak, pengennya noh tak nemen aku. Si moco sopo. Wong liok. Karena ini kan dibarani. Dibarani, ditandani. Awak ada yang berimam itu ya, mubarakoh lah. Oh. Sami Allah. Jadi apa? Sami Ahu Allah. Sami Ahu Allah. Liman hamidah. Aku gak ngerti ini bewong. Orang ngaji. Orang ngaji, orang apa? Tidak ngaji aja. Nah, aku rasa sami Allah lan Allah aku fa'ile. Kami amat sapa Allah liman marang wong hamidahu kang muji sapa wong Allah ngono lho kok nek sami Allah wa Allah iki sami Allah liman hamidah rungune paling ngene ya ora rungune kok ora iki sing maca ngono biyene krungune ngono. Mungkin sekolahnya lagi ngantung dan pas lagi gue anu kok jidu duno soalnya gue banyak lagi pendapat tanggal kok terlupa kitabnya itu jidu duno kitabnya itu loh kesalahan sampai wantuk ya iya itu loh waya kulu sami Allah kuliman habis ono ano kitab kitab Imam Ghazali nih lah. Wahat mainu filia tidal, wakun robbana lakal hamdu. Iya, lagi ni orang tanya mana? Tapi gua orang yang mami pakai. Kan salah kita khutbah ini. Hah? Khutbah? Salah lo khutbah. Iya khutbah lagi yang masjid Afrika. Tapi aku orang tak nak dong sama Allah. Ya, lu di rumah na, akhirnya ngger sami Allah. Tapi orang suruh. Iki kok sian yo. Imam makmum podo-podo maca. Imam maca sami Allah, makmum maca sami Allah. Enggak ada beda. Ana sing jelasno sing maca sami Allah iku imame sing mamwe Rabbana lakal hamdu. Iki kan berarti imam makmum podo-podo maca sami Allah. Sami Allah liman hamidah.
Salimun umatah Rabbana lakal hamdu. Rabbana dukusti laka iku kagem panjenengan alhamdu utawi sekaheng puji. Mil'u samawati kang ngebak muka. Alam Mekah. Kami Allah Rabbana lakal hamdu. Iya. Iku kaya ngomong. Kaya ngomong itu. Hati makmumnya langsung. Rabbana lakal hamdu. Ora usah kami Allah. Tapi ini Imam Ghazali enggak kedua-duanya. Amil ul arti ila ngebai bumi. Amil umasi talan ngebai barang kamu. Aku ingin ngebak bumi. 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 Sakwise. Baktu sakwise. Samawat. Fil asawat. Fil arti. Aliko iktidal niku walayatulu hadal qiyam. Orang nyuwe akan sapa wong ing iki ngadeg ila fi salat tasbih kejeng dalam salat tasbih wal kusuf was subhi lan salat subuh nek kate kunut waya penutulan lulus is subuh ing dalam subuh ki rakaat isani ati ing dalam rakaat tangan merlo fi kalimat fil maksud rakaat kata-kata kang den nukil saking kanjeng rasul qabla sujud sadurunge sujud. Nanti nek iktidale salat tasbih kan maca subhanallah dhisik. Salat kusuf ya juga baca. Salat subuh ya baca maca Fatihah. Salat tasbih salat kusuf kan ngadege pindho. Jadi iktidal yang pertama itu baca lagi. Surat lagi ya Pak Teh. Yang kedua. Nah, aku kata waca kabeh. Tapi di sini pertama-pertama dari waca subhanallah. Soalnya iktidal itu rukun yang sedikit yang cepat. Iktidal kalau lunggu benar sujud. Saya juga tanya. Tapi kan dibaca tasbih pendek 10 kali. Iya, yeah, tasbih apa tasbih. Selain tasbih pendek. Kan waktu tasbih ya salat tasbih yang 10. As-sujud itu si tidal iki karek sujud utai iki ku nerangkan sujud nah ya kan tetep nangkena orang ungkapan orang ungkapan kongkong hatinya sing madep nyambung ya dalam kitab yang lain menjelaskan bahwa setiap gerakan ojo pindah-pindah sadurunge atine madhep nang pangeran. Madhep rukuk sikil sujud ku kabeh ku ojo pindah sadurunge iling nang Allah. Ale khawatir bocor tok. Orang ngerti maknanya kan ya orang iling Allah orang ngerti maknanya jadi ngerti orang iling orang sih ngerti maknanya kan anak Rabbana ya Rabbana lakal hamdu Rabbana lakal hamdu kan kaya lagi mau lagi matur as-samawati amin alam amin as-samawati ku jadi hal fil asamawati halik abba'i yurukul alamin
min al ardh. Bahwa summa yahwi nulis mudul tumurun sapa wong sabadane etitel summa yahwi ila sujud marang sujud mukabiran alaih untung labir kaya tau muka nyeleh sapa wong rukbata ing dengkule wong loro dengkule dengkul loro ne wong alal ardi atas bumi ada iki gak ada kata-kata walayar kau ya dari nalika sujud nalika ada sujud itu orang usah orang ngerti tangan wang fahu wayat aja bahu diseleh betuhe wang fahu lan irumi wakab fahilan tangan loro tepek-epek loro ni maksufatan halih dan buka tangannya dibuka ini tangannya tertutup kan buka tangan kok tidak apa-apa yang harus dibuka kan ini apa wajah batuk maksudnya maksudnya orang kemul tapi maksudnya orang abe iki omongnya maksufatan deh. Jepang, anpun, kafe, maksufatan kafe. Oh, iya. Mulai jepang ya? Iya. Jepang, anpun, kafe. Iya, Pak. Kafe itu ada yang berpendapat harus nggak boleh pakai kaos tangan. Ada yang berpendapat begitu memang. Termasuk Imam Ghazali. Jadi Imam Ghazali? Kaos tangan harus ya. Harus maksufa. Ya maksufa, harus maksufa. Iya. Tapi dijelaskan di Kafatul Mu'ina yang jelaskan. Yang kudu dibuka itu iki batuk. Anfun juga anu sunnah. Sunnah nempel ya. Karena wong iya. Gak apa-apa itu masker kan gak apa-apa katanya soalnya anpun termasuk sunnah tidak harus dibuka yang harus dibuka itu batuk ya, tangan juga enggak kaki juga enggak orang gak kaos kaki apa tapi kayak Imam Ghazali jabha tahu wa'ang pu'ang maksufatan harus dibuka kedua ketiga-tiganya. Wayu kabiru anjal huwi lan takbir sapa wong nalika mudun mudun teko ngadep ta idal wala arfa ya dai orang angkat sapa wong ing tangan loro ne ya kaya rokok ing dalem ya ne rokok nalika rokok tok sing Allah akbar diangkat tapi nek nalika turun sujud tidak usah diangkat. Wayang bagi ayakuna awal amat. Nanti ku membacanya takbirin yang pun sujud apa dari mau turun. Baca takbirnya. Bacanya takbir Allah. Tadi ada sudah. Tadi dari tangannya ada. Mulai turun. Ya. Mulai turun. Kok ada yang itu kan dimaksudkan agar mau nempel embun sujud Allahu akbar. Ya nah. Aku ben imam ben makmum orang ya. Khusyuk. Dimaksudkan gerakan ini dalam keadaan mengingat Allah. Allahu akbar. Turun. Kaya mang rukuk. Allah sampai posisi ruku lagi juga sujud Allah dari awal mau turun gitu ya. Bacanya iya ya, boleh agar tidak lupa dengan Allah Allah tapi ana sing anu aku lek Allah suka awal
wong-wong disiki aku sujud. Ben gak disiki aku sujud aku. Iya. Atak piring kok ana wis. Cedek. Oh, iya. Begitu imam mlakune pelan, mau wut wut. Sing imame sepuh. Angine yo ngono teko sujud. Sing imame durung selesai. Iku wis sunggu. Padahal kan enggak boleh mendahului imam. Enggak apa-apa. Kan terus imame koyo ngono, wis aku takbirin kok akhir ae. Wis nyampe. Iya. Udun. Enggak apa-apa. Telah hampir sampai baru Allah. Cengkul ora sakit cengkul dawe kan anggur. Wah yang bagi ayakuna awala maya kaumilu alal ardi rukbatahu. Karena si kile sakit ya Allah. Tangannya kisi. Nek umat lang, nek umat lang. Si kile kan gak umat dong si kile sakit. Ayat abadah umat datahi. Sabisa rukbatah baru tangan. Cuma ya doa pada rumah wajahu. Mari tangan terus wajah. Jadi urut dengkul tangan terus wajah. Ayat doa pada tahu Allah wanal arti. Batu irungin di pepetakan yang berat. Wa yujab ya mirfaqah yang jambai membangakan sapa wong lanang ing sikut lorone wong lanang an jambai saking lambung lorone wong wala tawal mar'atu dzalik ne wong wedok gak ngono balike wong wedok di pepetakan nyekeli anu sikute nyekeli susu Ben kak gandul-gandul oh saya kira mau BH yang orang lower kak lower itu wel eh ceknya keliku Malatang itu orang-orang jahat apa almarat itu dari kami mengkono ijafi mirfaqaihi wa ayyufar rijabai narijilaihi menggangakan antaran sikil loro ni lo kejopo nek wong sing sakit apa jenenge beser itu nek kupune di terpakan karo alatnya itu ya anu terjaga enggak netes tapi ada di penggang no nah itu kan ada alasan tapi ini wong lemu ya kak iso angin pot masih mentang ini wong lemu orang saya diomong ini wong lemu iso angin pot Ayu Farija menggangakan itu orang lanang kalau tak kalau marah dalik yang gue itu orang-orang ngono orang itu menggang orang-orang itu menggang masih kupunnya gak ada itu menggang bang itu orang lanang kupunnya kupun ya Lha iku wong sing sakit iku lho. Sing sakit apa mong? Iku ya diingkup lho. Lha juga wong lanang lagi sakit lho. Ale mengkhawatirkan netes metu. Metu yuwe. Dadi dian. Diingkup lho pupune. Dicekel karo pupu. Gak metu
pipi sih. Yo sempakan bae ngono. Lho kadang wis mesti sempakan yo bancet kok. Ngopo. Ngopo pes. Ay, aku na kusujudi mo muhawiyan alal ardi. Ayan tau ano sapa wong ing dalam sujudi wong muhawiyan ngosongakan alal ardi ngatasi bumi. Jadi ada di bawah perut yang tidak terkena bumi. Tangane tok, tapak tangane tok sing nempel ora sa sikut-sikute. Kadang-kadang wong iku karo sikute barang nempelno. Iki muhawiyah. Kayak kodok. Kayak kodok anggere bisa kabeh wis kesel men. Oh ya salah te wong males. Malah tak kulo marah tu mau kawiyatan nek wong wedok enggak. Ora sapa wong wedok iku mau kawiyatan gawe bu. Kosong benggamno. Wa takwiyatu utawi sing jeneng takwiyah. Iku raful batni. Ngangkat weteng anil fakhirin saking pupulurune. Jadi kawiyatan kem. Iya tuh. Tujuh sujud dia wang males. Iki wang anang. Yang wang itu enggak. Watafrij bainar rubatain. Sing dimaksud benggangakan antawisnya dengkul lorone. Jadi dengkul siji karo. Ya iku man. Aku ngomong kena uang lagi, kena uzur ya, beda lagi. Kena si bengkang wali, atas. Ayat-ayat-ayat alal ardi hidha amang kibay. Nyalah sapa wong ing tangan lorone, ing atas bumi, manceri pundak lorone wong. Jadi tangannya, tapak tangannya itu diletakkan di bumi lurus dengan kedua pundaknya. Kalau Ivan juga nasab lima orang di penggang no trici-trici ini. Balik ya semua, balik mengumpulkan sawang ing asabi ahuma. Kalau itu mul ibham ilahima dan mengumpulkan jempolane marang asabi. Kau ilahima ya, kau ilaiha. Kau ilam ya tuma ilibama pada bahasa. Tapi nak kamu pulakan jempolan ya, rapopo. Kalau yang tarik sufi diraya alati orang delucur, sopong ing tangan lorone wong. Alar ini atas bumi, ya aku mang turun kaya wong sedeku. Dekem, dekem. Dekem ya, dekem. Kama ayat tari sul kalbu, kaya delucure, kaya dekeme asu. Tapi naman hiyun, itu dilarang. Jadi iftiras, iftiras al-dira'ah itu dilarang. Ayakulah subhanallah rabbiyal a'la. Subhanallah rabbiyal a'la. Maksudnya pengirat. Iksun. Datkang wa'u luhur. Kalau berhamdil. Kalau berhamdil. Takdir. Allah Akbar. Kalau berhamdil. Dia kono. Ditambah ya gak apa-apa. Apa ya suara-suara suara belakang ya kono abang dia nih. Lu berazimi abang dia.
lembek apa pula? Rokok. Tadi rokok kan cuma rokok akhir tahun. Kalau orang kini. Jadi sujudnya juga ada yatma'inu jalisan muqtadilan arimana tangi fa'in zat dan fa'asanun loh itu dan ditambah ya apa Rabbil Allah pimpitu illa yakuna imaman juga ada jadi imam gak boleh sui-sui yang keluar tapi mesti gak harus sui-sui gak boleh cepat-cepat mama yang akan ketinggalan kamu yang faham ini sujud baik-baik nulis tangi sama wong saking sujud baik-baik lu mau kuanteng tumak nila jarisan hale lungguh mau sadilan hale jejek gak diuntuk bayar faurak sahu ngangkat sirai kebiran bayar jilis wala rijili aliso mengangkat sambil membaca takbir lan lunggu ingat kasih sikil kiwone bayar sibu kodamai kodamahu lan jejegakan sapa wong ing dramaan selama alium lakang alium lakang waya dong ya deh ya ala fakir deh tangannya diserena kukunya luru wal asabik mansurah selicinya digelar atau digegemno wala ya takkan laku doma aja merti-merti mumpulak kena asabik wala tafri jalan orang menggangakan asabik ya biasa-biasa gak benggam biasa waqul rabbi ufirli warhamni warzuqni wahdini wajburni afini wafu'ani walau tawilu baina hadil julus hadil jarsah ila fi sujudi tasbih wahdi bi sajdah athaniyah lana rasah dowo-dowo lunggu ini Abi Duh Pangeran Pulau Ilfir mungkin Pulau Panjenengan di kanggo kagem kawulo warhamni dan mungkin melasi panjenengan ing kawulo warzukni mungkin paring rizki panjenengan ing kawulo wasini dan mungkin sedakan panjenengan ing kawulo wajburni dan mungkin nambeli panjenengan ing sun ing kawulo wa'afini nugi paring keselamatan panjenengan ing kawula wa'fu anni lan nugi ngapura panjenengan panu saking ingsun angerang nafatul mu'in doa iku dongane lebih bibir to bisa mau pintu lu makro lebih bibir makro kecuali Abu Firli, Rafli, Rukli, Wadini, Wajibun, Wafi, Wafani, Tuhan mesti orang juga lebih Firli, orang lebih tujuh. Sebelum itu orang lebih Firli, lebih Firli. Aku malah takut dengan dia, kalau orang macam apa, dia pun sulit sedih mana, Subhanallah. Alhamdulillah, malah macam apa. Ini enak ini kalau mau semeni benar beli warami mau suka jeruk belas salat muji-muji terus aku selalu orang jeruk belas jeruk naik kita di lumbu ini jeruk apa ya jeruk apa kalau saya jeruk krispi jeruk enak enak iya enak tapi kebiasaan diulangi
sampai Pak Fuan nih. Iya, Pak Afi, Pak Afi ini Pak Fuan. Tapi ono walau itu tahu lu hadir jasa, orang usah jawa-jawa no. Itu cukup panjang. Termasuk dulu, termasuk kami dulu. Apa itu orang bivili to? Pintar lu beri, lebih bivili, orang ni waktu lebih bivili no. Ya hukum makro no. Tidak mana, kecil aku macam ini kok. Rabbi ufirli wa hamni arzuni wa dini wa dini kesempatan jaluk lunggu kesempatan lain ni kalau jaluk apa kalau jaluk sujud orang jaluk nggak jaluk enak sujud ya tapi kan enggak ono bacaan jaluk itu kan subhanallah alhamdulillah kalau orang jaluk tapi kan gimana Rabbi ufirli wa hamni wa dini wa dini harus sujud kan nambah cewek. Nah ya, ditambah ya. Ditambah dong masa. Berapa ya? Berapa? Ada cewekan. Illa fi sujud tasbih. Kecoba yang dalam sujud salat tasbih. Kok sujud di tasbih sih? Jalsat di tasbih mungkin lah. Maksudnya ilafi jalsat di tasbih. Jalsat di tasbih. Iya. Enggak lagi pasti udah nyekal kitab asli ini. Gara-gara kitab asli. Males muka. Assalamualaikum. Kamu nyekal udah asli. Ini bisa lagi. Ada sih. Jalsat. Ono. Mbok kaono, karo. Ono, anggere kitab iki padha. Anggere kitab asline kan mesti mesin jalsa iki. Ya mungkin ini klik salah tulis. Salah cetak. Salah tulis iki. Ya salah cetak iki. Ya salah cetak di sospek iki. Ya sing sajda asania. Aku tambahkan. Assalamualaikum. Wayati bisa jadi asania kan berarti jalsah at-tasbih. Lunggu tasbih itu enggak apa-apa. Baca Qur'an. Alhamdulillah. Wa la ilaha illallah. Ping 10. Wa yatiku sajdah at-thaniyah kadzalik. Kau yang mengkono sujud pertama. Wa yastawi minha jalisan. Lan jejeg sapa wong minha saking sajidah tania dari sana oleh lunggu dari satan khafifah lawan lunggu kastilu lil istirahat kanggo istirahat ya sunnah ikhlo ratin dalam sabar-sabar rokaat la tasyahuda akibah kang orano ojo tasyahud ngiring-ngiringi lunggu rokaat ya tawa ya sujud apa lunggu istirahat. Mari sujud kedua, untuk bangun, lunggu disi. Semua yang kumu, setelah itu, bangun. Badu lihat alal ardi, wal yukadumu ihdari ilahi. Orang ngaju akan, yang salah si jini, si kiloron, fi halil irtifak. Yang dalam tingkah tangi. Jadi ya dahuri jilah ya dahuri aja alariat, cuma ya kumu faya dahuariat alal ardi tangannya diseleh bumi, walayak semua orang ngaco akan sabawang yang salah si cine sikil yang dalam waktu tangi. Umid di takbir. Pada tangan. Pada tangan.
Dadi nalik sangi iku sing diangkat dhisik opo? Iki mari siji ora ora ya kono. Ojo. Ojo jane iki jane maju. Ya biasa hati biasa barang itu. Bentar wong sing lemu jalan. Tangan dhisik sing sing lepas teko Ardon. Are mari diseleh tangane terus tangi sing sikile iki tetep nempel nang bumi. Ala yuqaddimu ihdari ilahi fi halil itiba. Aja disiapkan salah siji sikile loro nalika tangi. Atas kaya kamu kasok. Ya, duduk, tangi. Sinti akan kok. Anggar sikile sakit ya, gak iso. Sikile sakit kok. Sinti disini ya sikil. Sikile di mana-mana harap dikit. Sokong, sokongnya sing disini. Ya kan, kan bokongnya gak ada, evos tangi. Sikit tangannya disini lho. Apa? Lemah. Oh. Mari kan mari nunggu ah. Nunggu istirahat. Terus sikile tangan di sele kemah, lemah. Pokoknya terus tangi ada harus iki sing disik tangane ta dengkule. Lah nek dengkule lagi sakit yo gak iso kari. Kudu tangan kari sing tangi. Sing tangi disik dengkule. Itu berarti orang yang sedang sakit tidak apa-apa untuk enggak iso. Tapi nek wong sing enggak sakit dengkul